Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Puan Hidayah. Puan Hidayah maklumkan kepada saya semalam bahawa Encik Ali telah datang ke rumah beliau lebih kurang pada pukul 6.30 macam tu, betul? Sebelum waktu maghrib dengan membawa sejumlah wang berjumlah RM75,000. Kemudian Puan Hidayah telah menghubungi saya untuk bertanya sama ada beliau boleh mengambil RM75,000 tersebut. Dari segi undang-undang tak ada masalah untuk Cik Ali membayar wang RM75,000 tersebut secara tunai. Tetapi kami mengambil, saya mengambil kira pada waktu itu apabila sejumlah wang yang sebegitu besar dibawa ke rumah Puan Hidayah pada waktu senja, dan benda itu pula pada waktu itu dibuat secara live, jadi semua orang akan tahu bahawa pada malam tersebut akan ada wang, sejumlah wang yang besar yang akan disimpan di rumah Puan Hidayah, dan wang tu tak boleh dimasukkan sehingga esok hari jika dalam account bank. Jadi atas dasar itulah saya percaya bimbang dengan faktor ke atas faktor-faktor keselamatan. Kami menasihkan Puan pada Encik Ali, saya telah berhubung Encik Ali dan bercakap Encik Ali, kami minta supaya wang RM75,000 itu sama ada dibawa ke firma government ataupun lebih mudah boleh dimasukkan terus ke account bank ataupun dibuat bank draft. Ini semua adalah faktor keselamatan. Bukan saya percaya Puan Hidayah tak ada niat apa pun sebenarnya untuk menolak, tapi kecuali faktor dengan mengambil kira faktor-faktor keselamatan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bukan sebab berlaga, ini punca sebenar Hidayah tolak cash RM75,000 dibawa Ali Putih. Peguam yang mewakili Siti Nur Hidayah, Tuan Ibrahim, hari ini tampil dengan satu kenyataan menjawab spekulasi yang timbul berhubung bayaran saman berjumlah RM75,000 yang dibuat Ali Putih. Peguam menjelaskan secara terperinci mengapa anak guamnya terpaksa menolak wang tunai yang dibawa Ali ke rumah. Secara perundangan, adalah tidak salah jika Ali mahu membayar saman secara cash. Tetapi di atas faktor keselamatan, Hidayah meminta Ali mengambil semula wang tersebut. Peguam jelaskan punca sebenar. Jelas Tuan Ibrahim, dia dimaklumkan Hidayah bahawa Ali datang ke rumahnya lebih kurang jam 6.30 minit petang. Peguam mengambil kira waktu pada ketika itu sudah menghampiri senja dan sudah tentu urusan bank and duit ke dalam akaun tidak dapat dilakukan Hidayah. Apabila sejumlah wang sebegitu besar dibawa ke rumah Puan Hidayah pada waktu senja dan dibuat secara live, jadi semua orang akan tahu pada malam tersebut akan ada wang besar. Tambahan pula, Ali membuat siaran langsung menyebabkan orang ramai tahu Hidayah mempunyai sejumlah wang yang besar di rumahnya. Peguam percaya, Hidayah menolak wang tunai itu di atas faktor keselamatan diri dan menasihati Ali supaya membuat urusan di pejabat guaman sahaja. Cara lain, Ali boleh transfer wang ke dalam akaun Hidayah atau membuat bank draft. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.